Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda. Sadaq wa'da. Wa nasar abda. Wa azza jundah wa hazam al-ahzab wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya. Mukhlisina lakuddin. Walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Inna hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ أُخْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia. Pada hari ini kaum muslimin di berbagai penjuru dunia berkumpul di lapangan-lapangan, di masjid-masjid untuk merayakan hari kemenangan yang disebut Idul Fitri. Pada hari ini kaum muslimin bersama-sama mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Mengagungkan dan membesarkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian diiringi dengan sholat Idul Fitri. Melakukan ruku, sujud, seraya merendahkan diri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Semua itu dilakukan tiada lain sebagai tanda pengakuan atas kemahabesaran Allah dan sebagai tanda pengabdian dari seorang hamba kepada Allah yang maha besar dan maha agung yang telah menciptakan kita semua dan alam semesta ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah satu bulan lamanya kita melaksanakan puasa yang penuh dengan rasa iman dan karena Allah, kita telah melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu, berusaha menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang pemaaf, berusaha untuk tidak berbuat kemaksiatan, berusaha untuk selalu melakukan qiyamul lail, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah, dan amal-amal soleh lainnya yang dianjurkan kepada kita. Yang semua itu akan menuntun kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan tujuan akhir dari puasa itu sendiri. Yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa menjadi tujuan akhir dari puasa. Karena orang bertakwa itulah sebagai orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan di dalam firman-Nya, Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Al-Qur'an surat ke-49 ayat ke-13. Hari ini disebut hari Idul Fitri karena pada hari ini bagi orang-orang yang telah melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh karena iman dan karena Allah telah kembali kepada fitrah terbebas dari dosa. Bagaimana anak baru yang lahir dari kandungan ibunya. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah di dalam hadisnya, Man soma Ramadana wa aqamaha imanan wahtisaban kharaja min zunubihi kayaumin wiladatihi ummihi. Barang siapa melakukan puasa di bulan Ramadan dan mendirikan sholat sunnah pada malam harinya karena iman dan karena Allah,
niscaya ia terbebas dari segala dosanya. Seperti suatu hari ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Fitrah merupakan potensi dasar yang dimiliki seorang manusia karena diciptakan oleh Allah sebelum lahir, yakni sebagai orang yang beriman kepada keesaan Allah. Dengan demikian, berdasarkan ayat Al-Quran di atas bahwa setiap anak yang lahir berarti ia dalam keadaan fitrah, dan ini sesuai dengan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludi yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisani. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang mengakibatkan ia menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis riwayat Muslim. Walaupun manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, namun tidak menjamin bahwa manusia itu akan selamanya menjadi orang yang baik, karena fitrah hanya merupakan potensi dasar yang dimiliki seseorang. Selanjutnya, orang itu tergantung kepada pengaruh yang datang dari luar yang diterimanya. Ia akan menjadi baik apabila ia dididik dengan secara baik dan benar, terutama oleh orang tuanya. Ia akan menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa apabila dituntun dan dibimbing dengan bimbingan keimanan yang benar. Sebaliknya, ia pun bisa menjadi Yahudi, bisa menjadi Nasrani ataupun menjadi Majusi apabila sejak kecil ia dididik dan diajarkan ajaran-ajaran tersebut. Jadi baik dan buruknya seseorang itu tergantung kepada bagaimana pendidikan yang diberikan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd.